Satu, satu lagi dengan muzik. Dengan muzik. Pelihara diri kita daripada mendengar muzik. Seperti ulama kata, muzik dan Al-Quran ini tidak akan bersama. Muzik dan Al-Quran ini tidak akan sama. Dia tidak akan bergabung. Dia tidak akan duduk sama. Seperti mana muzik dan Al-Quran tidak akan duduk sama dalam hati. Maka hati seorang itu di antara dua. Hati yang dekat dengan Al-Quran atau hati yang dekat dengan muzik. Jadi kita kena muhasabah. Saya khawatir kalau hati, kalau seorang itu dia dah biasa dengan muzik, sedangkan itu dosa, itu maksiat. Tapi kalau kita masih lagi terus menipu diri kita, mengatakan muzik ini halal, muzik ini bagus, kerohanian, bagi tenang hati, ini semua pembohongan, ini semua kekeliruan. Saya nak tanya tuan-tuan, jika benar muzik memberi ketenangan, halwa telingalah, halwa hatilah, gerangan apa dalam kalangan pemuzik-pemuzik bunuh diri? Betul tak tidak? Saya nak tanya tuan-tuan lah, pernah tak dengar orang yang hafiz Al-Quran bunuh diri? Saya, kalau dia bunuh diri itu bukan hafiz Quran lah namanya. Tak ada. Bagi saya mustahil. Tapi ahli muzik bunuh diri itu biasa, lumrah. Betul? Sedangkan logiknya kalau muzik ini memberi ketenangan, maka dialah yang paling sampai ke makam paling tinggi dalam ketenangan. Tapi kita dapati bahawa ahli muzik inilah lagi dia berkecimpung dalam muzik. Maksudnya muzik itulah kerja dia, hari-hari muzik. Kita dapati bahawa hati dia makin merana. Betul atau tidak? Sampai kemuncaknya dia bunuh diri. Maksudnya apa? Hatinya tenang atau hatinya gundah gelana? Jadi kita kena ingat, jangan kita abaikan. Sebab ini soal jaga hati. Ini soal sama ada kita bersikap seperti yang disebut oleh penulis. Apabila dia buat dosa, dia segera beristighfar. Tapi orang yang terus dengar muzik, itu dia bukan segera istighfar. Itu dia terus bergelumang. Jadi ini bahaya. Dan kita kena muhasabah. Bila kita dengar Al-Quran, kita baca atau kita dengar, kita rasa tenang atau tidak. Tapi kalau kita tak sedar, bingit, bahaya. Hati kita suka dengar Al-Quran, afwan, hati kita, telinga kita lebih suka dengar muzik berbanding Al-Quran. Saya kira ini musibah. Musibah. Jadi kita kena muhasabah. Saya ingat, masih ingat lagi masa sekolah dulu. Masa sekolah, masa saya sekolah dulu, saya seperti kebanyakan pelajar-pelajar diuji dengan muzik. Dengan muzik. Dengarlah apa-apa-apa-apalah, macam-macamlah. Apa yang sedapnya, masa dulu tu sedaplah. Tapi alhamdulillah, bila kita belajar, kita belajar, kita belajar, sampai satu masa saya mula, Allah, ini semua hidayah. Hidayah daripada Allah. Allah buka hati saya. Sampai satu masa dengar muzik dan mula memberi perhatian, mula muhasabah, dengar pula lirik-lirik. Saya mendapat, kalau dulu pelajar-pelajar dia tak tahu apa lirik-lirik ni, apa dia cakap, dia dengar je, asal sedap je. Tapi bila umur dah dewasa sikit, saya ingat awal 20-an macam tu, dia dengar muzik, lirik-lirik ni tak semana. Kan? Tuan-tuan tahulah kan? Lirik-lirik entah apa. Ya? Pasal cinta, pasal apa-apa kan? Jadi alhamdulillah, sampai satu masa saya meluat. Ini semua dengan nikmat Allah Subhanahu Wataala. Rezeki Allah kurniakan bagi saya. Jadi alhamdulillah, sampai satu masa saya tak dengar muzik. Allah mudahkan bagi saya. Dan alhamdulillah benda ni sampai ke hari ni. Dengan muzik meluat. Tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan kalau dengar muzik.
Dan ini semua, bagi saya ini semua nikmat Allah Subhanahu Wataala. Berbanding kalau dengar Al-Quran, saya kira bukan saya nak berbangga-bangga, tapi saya kira ini termasuk dalam firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan apa juga Allah, nikmat yang Allah beri pada kau, ceritakan. Dan saya kira ini antara nikmat yang Allah beri kepada saya. Apabila dengar Al-Quran